Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini adalah bahagian yang ke-8, masih lagi standard pembelajaran 1.2.2 buku teks muka surat 22. Hari ini kita nak membincangkan contoh 18 sehingga contoh 20. Jadi untuk contoh 18, diberi x sama dengan 0.25 apabila y sama dengan 3. Ungkapkan y dalam sebutan x jika y berubah secara songsang dengan x. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Okey, ini secara songsang. Maksudnya Y anak ikan 1 per X. Yang ini Y anak ikan 1 per punca kuasa 2X. Jadi penyelesaian dia kita buat side by side untuk A dan B. Okey, jadi Y anak ikan 1 per X. Y anak ikan 1 per punca kuasa 2X. Jadi anak ikan ini kita tukar kepada bentuk persamaan. Kita akan dapat y sama dengan k per x. Yang ini y sama dengan k per punca kuasa 2x. Next step kita cari nilai k diberi maklumat ini. Okey, jadi kita tukarkan y dengan 3, x dengan 0.25. Okey, dan kita cari nilai k bagi a. Kita dapat 0.75. Bagi soalan b ini, 3 darab punca kuasa 2 0.25, kita dapat 1.5. Jadi kita ungkapkan y dalam sebutan x dengan menggantikan nilai k ini ke dalam persamaan yang diberi ini. Okey, jadi y sama dengan 0.75 per x. Dan yang ini, y sama dengan 1.5 punca kuasa 2x. Itu saja, senang saja. Mesti tahu, cari nilai k dahulu, gantikan nilai a dalam persamaan asal. Okey, next kita pergi kepada contoh 19, buku teks muka surat 23. Tarikan graviti F, force, berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak di antara 2 buah objek. Okey, kita baca betul-betul. Kuasa 2 jarak di antara 2 buah objek. Okey, sebenarnya kita ada 2 objek. Okey, sebenarnya antara dua objek ini, dia ada tarikan graviti. Sebenarnya, antara dua objek ini, dia ada tarikan graviti. Tetapi sangat kecil. Awak jangan confuse pula maklumat ini. Sebab kalau awak belajar fizik, tak ada masalah. Tetapi yang tak belajar fizik, ini pengetahuan untuk awak. Okay. Dua objek ini, dia still ada tarikan graviti tetapi sangat kecil. Sebab itu, dia tak menarik antara satu sama lain. Kalau dia menarik satu sama lain, dia macam cerita Naruto and Shinra Tensei tu, yang Pain buat tu. Habis tarik semua bahan-bahan batu itu, dah jadi globe tu. Okey, jadi dia still ada tarikan ini tetapi sangat kecil. Sebab itu dia tak tertarik antara satu sama lain. Berbeza dengan tarikan graviti di bawah ini. Dengan tarikan graviti bumi. Sebab itu, dia tak tertarik antara satu sama lain. Okey, itu makluman untuk awak. Diberi tarikan graviti di antara dua buah objek ialah 15 Newton. N ini Newton. Apabila jarak di antaranya ialah 1.2 cm. Tuliskan satu ungkapan F dalam sebutan D. Sama saja, kita buat dahulu. Songsang F, songsang kuasa 2 jarak D. Jadi, F, songsang 1 per D kuasa 2. Tukar kepada bentuk persamaan. Ganti nilai untuk dapat nilai K. F 15, D adalah 1.2. Jadi, kita dapat nilai K, 15 darab 1.2 kuasa 2 dapat 21.6. Jadi, ungkapkan F dalam sebutan D, sama, tukar saja K ini, 21.6 di sini. Kita dapat F sama dengan 21.6 per D kuasa 2. Mudah sangat. Yang penting, tahu cari nilai K. Okey, next kita pergi pada contoh 20, buku teks muka surat 23. Okey, ini pun senang saja. Diberi P berubah secara songsang dengan Q. Okey, P anak ikan 1 per Q. P anak ikan 1 per Q. Jika P sama dengan 2, apabila Q sama dengan 7,
Hitung nilai P apabila Q sama dengan 1 per 6. Jadi kita tengok. Yang penting kita cari nilai K dahulu. P sama dengan K per Q. Jadi kita gantikan nilai jika P 2, Q sama dengan 7. P 2, Q sama dengan 7. Berapa nilai K dia? K ialah sama dengan 2 darab 7 iaitu 14. Jadi maka P sama dengan 14 per Q. Jadi dia nak hitung nilai P apabila Q 1.6. Okey, apabila Q 1.6, berapakah nilai P ini? Jadi kita gantikan Q ini dengan 1.6. Kita dapat P sama dengan 8.75. Okey, sama juga dengan ubahan langsung sebelum ini. Kita ada langkah alternatif menggunakan konsep perkadaran. Okey, kita tahu P1 sama dengan 2, Q1 sama dengan 7 dan Q2 sama dengan 1.6. Jadi kita tahu P1, Q1 sama dengan P2, Q2. Datang dari mana P1, Q1 ini? Okey, P1, Q1 ini datang daripada sini iaitu nilai K di mana? Apabila kita pindahkan Q ke sini, dia akan dapat P1. PQ, K sama dengan PQ iaitu nilai pemalar. Jadi kita gantikan nilai 2 darab 7 yang ini ni, 2 darab 7 ni iaitu sama dengan K, iaitu sama dengan P2 darab 1.6. Kita cari P2, kita dapat 8.75, sama dengan jawapan ini. Okey, untuk soalan macam ini saya sarankan guna yang ini sebab dia lebih pendek. Tetapi kalau dia nak dua kuantiti nilai itu, saya sarankan guna yang ini. Okey, bergantung kepada kecekapan awak lah. Okey, saya rasa itu saja. Yang penting awak kena tahu cari nilai K itu. Okey, itu saja untuk bahagian yang ke-8 ini. Jangan lupa tengok bahagian ke-9 pula di sini.